Selamat pagi, hari ini 20 Oktober 2019 bersama dengan keluarga besar dari jajaran Polsek Gandosari dalam rangka silaturahmi bersama dengan Kapolsek Gandosari Bapak Mesdi dan juga silaturahmi dalam rangka purna tugas dari Bapak Kamim. Acara berjalan cukup meriah walaupun dengan tema yang cukup sederhana, membaur bersama dengan keluarga di alam bebas di wisata Loji di kawasan perhutani Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandosari. Acara dimulai sekitar pukul 10 pagi. Diawali dengan pembukaan, setelah itu sambutan dari Kapolsek Gandosari yang akan segera berpindah tugas ke Polres. Atau yang berikutnya sambutan dari Bapak Kamim yang mana sudah purna tugas sebagai silaturahmi. Kumpul bersama dengan seluruh anggota dari jajaran Polsek Gandosari bersama dengan Ibu Bayangkari. Setelah sambutan dari Pak Mesdi dan juga Bapak Kamim, sambutan juga pula dari Pak Kanit, ada Pak Joko. Juga diselingi acara surprise buat ucapan ulang tahun kepada istri dari Bapak Mesdi. Setelah acara surprise ditutup dengan acara ataupun dengan doa. Setelah acara doa dilanjut ramah tamah bersama dengan segenap anggota dari jajaran Polsek Gandosari serta dengan Ibu-ibu Bayangkari. Ramah tamah juga diselingi dengan nyanyian-nyanyian yang mana bersama dengan Damar Production ataupun Devita Musik yang di sana. Sekali lagi acara berjalan cukup sederhana tapi juga cukup berkesan untuk semua dari yang datang, dari semua anggota dan juga ibu-ibu Bayangkari, berbaur menjadi satu, merasakan segarnya udara di hutan pinus Loji di kawasan Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandosari. Baik kawan, itulah sekilas perjalanan ataupun sekilas cerita tentang perjalanan bersama dengan jajaran Polsek Gandosari. Saya Damar Susanto. Jangan lupa untuk saudara-saudaraku yang menyaksikan Damar Channel yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Saya tunggu like dan komennya. Terima kasih dan